Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan trik bagaimana caranya untuk mengikuti atau untuk cari pasar keluar ya. Saya biasanya pakai Shopee Ekspor. Jadi paling banyak ya Shopee Ekspor. Saya menjalin apa ini namanya? Sesudah kita dapat buyer, kita menjalin silaturahmi di situ. Nanti akan ada nomor WA yang tercantum. Nanti kita WA seperti itu. Nah, yang kedua kita pakai Go for World Business ya. Go for World Business seperti ini tulisannya. Ah, ini saya juga punya nomor adminnya langsung ke India. Ini Go for World Business itu basisnya di India. Jadi untuk menjadi anggota premium itu kalau tidak ada diskon seperti pada pandemi kemarin 7 juta menjadi 5 juta. Maka untuk premium biasa itu sekitar 7 juta. Untuk per tahunnya. Jadi kesempatan ini nanti manfaatkan yang terbaik mungkin, karena di situ nanti terlihat di situ nanti terlihat email, alamat perusahaannya, dan terutama kontak bisnis yang bisa dipantau atau bisa dihubungi seperti itu. Seperti halnya ini ada request untuk mencari briquette coconut charcoal ya, briquette kelapa ya, briquette arang kelapa. Nah, ini bisa kalian search dengan bahasa Inggris ya, coconut charcoal briquette ya, nanti akan terlihat di situ. Jangan ambil fine buyer tapi fine supplier untuk menjadikan tempat di mana kita melihat pembeli seperti itu. Misalkan kita lihat di sini, kita baca dulu deskripsi pada masing-masing buyer yang menginginkannya. Misalkan ini dari Sri Lanka, coconut charcoal briquette, dia membutuhkan coconut charcoal briquette. Tetapi kita harus pintar-pintar menganalisis juga. Di Sri Lanka itu masih bisnisnya atau inflasinya tinggi. Jadi jangan di situ, cari yang lain seperti ini, Kuwait ya.